Masih di Kabupaten Badung, pemirsa, seorang anak polisi dini hari tadi tewas ditusuk oleh kakak kandungnya saat minum miras di rumahnya Banjar Lingga Bumi, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan kepolisian, korban mengalami luka tusuk pada dada kiri. Kejadian sekitar pukul 02.00 dini hari di rumah Perum Dalung Permai Blok C Banjar Lingga Bumi, Desa Dalung, Kuta Utara. Korban diketahui bernama Ari Purnama Putra, 28 tahun, dan pelaku kakaknya sendiri, Putu Adi Permana Jaya. Kejadian berawal dari aksi minum miras yang dilakukan di lantai 2. Entah kenapa terjadi cekcok di antara keduanya. Kedua orang tua korban dan pelaku mencoba melerai. Namun diduga pengaruh alkohol mengakibatkan pelaku mengambil pisau dan menusuk adiknya yang mengenai bagian dada kiri. Polisi yang mendapat laporan segera mendatangi TKP. Sementara itu, kasusnya dalam penanganan intensif pihak kepolisian. Raiswantara, Bali TV.